penyalahguna narkoba di Indonesia itu ada sekitar 3 juta orang. Prevalensinya sebesar 1,95. Kalau dibulatkan menjadi 2. Artinya apa? Artinya dari 100 masyarakat Indonesia, 2 diantaranya adalah penyalahguna narkoba. Golongan 2, 3 atas dasar resep dokter. Nah itu narkotika. Kalau ada resep dokternya, boleh digunakan. Kalau tidak ada resep dokternya, itu namanya penyalahguna. Makanya disebut penyalahguna, karena ada memang narkotika yang bisa digunakan kesehatan.